Yo semuanya dan selamat datang di Dying Light The Following. Dan sekarang kita bakal lanjut lagi perjalanan kita di mana di part yang kemarin kita sudah menyelamatkan teman dari The Mother. Bukan teman ya, lebih tepatnya peneliti gitu lah ya. Dia sedang meneliti monolit atau apa gitu, tentang ya kayak gitulah gitu. Jadinya orangnya tuh sedang ada di dalam kegelapan gitu, karena kemarin katanya dia mati ininya apa listriknya gitu kan. Jadinya ya udah kita tulungin gitu, dan sekarang kita disuruh menuju ke tiga tempat ancient gitu ya. Jadinya kita harus menggambarkan apa yang ada di sana gitu, dan dia akan melanjutkan penelitiannya gitu. Jadi seperti apa jalan-jalan selanjutnya, so enjoy. Well, okay. Ini deh boy, kita lagi dalam perjalanan menuju ke tempat yang pertama ya. Kan kita disuruh ke tiga tempat tuh ya. Inspect Alk. Waduh, misi om semuanya. Waduh, ada yang gede lagi. Permisi semuanya. Gue lagi misi. Nih, kita lagi ke tiga tempat. Ke Cult Place ya, tempat sektenya si The Mother gitu. Jadi kita harus memberitahu ada apa di sana gitu kan. Katanya gitu, buat penelitiannya si orang kemarin tuh gitu kan. Ntar dulu, ini di mana tempatnya nih? Di mana sih dia? Ntar dulu, cu. Oh, dia. Wah. Dia di situ, cuy. Sabar, boy. Mana dia? Oh, dia di situ, cu. Di bawah dia. Yap, ke sini dulu. Hup. Loncat ke sini. Oke. Terus gua kemana ini? Kemana gua? Tau gini gue tadi lewat bawah, cu. Ngapain gue lewat atas ya kan? Hup. Le, up. Modar gue, cu. Modar gue. Wih, enggak. Yee. I'm the lucky man. I'm the lucky man alive. I'm alive. Bodo amat, mendingan gue jalan aja lah. Gue sebenarnya kalau terjun pakai mobil bisa sih. Cuman takutnya pas mobil gue jatuh ke bawah, dia jadinya bukan jadi mobil, malah berubah jadi odong-odong. Gak bisa jalan lagi kan, pusing gue. Dimana sih itu tempat? Hah? Wah, ada bekicot lagi di situ. Ntar dulu ya. Ini kesini, cok. Iya bener, dia di tengah laut. Gila bener. Hiya. Haya. 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 Ini gue masih manjat nih. Tenang, gue punya grapple. Nah. Nope. Lalalalalalala. Nggak guna grapple gue, cuk. Bukan, ya sebenernya nggak guna bukan grapple-nya. Ini si Kyle nih kadang-kadang dia nggak mau nempel gitu. Ntar lama-lama gue kasih ibon nih di sarung tangannya dia kan. Pusing emang. Nah. Oke, sekarang gue kemana nih, cuk? Harusnya ke atas sih. Hayaaah. Hampir modar gue, cuk. Astaga. Gile. Ntar lu, gue nunggu cooldown dulu. Nah. Oh ini tempatnya. Sabar dong. Waduh, lu main menggeliat aja lu. Ini pasti hidup juga nih kan. Cukup, sudah cukup. Tidak bisa tertipu oleh tiga kali tipuan yang waduk, tau gak? Hampret emang. Apa ada apa di sini? Ada tengkorak. Apa ini? Inspect the religious sites. Oke. Tolong gambarkan, kata dia. Ini adalah gambar, kayaknya udah tua gitu ya. Ada semut. Itu kayaknya bukan semut deh itu. Tuh kan, itu. Itu orang katanya yang lagi berdoa kepada matahari. Ada ritual mask katanya. Apa? Topeng ritual. Kalau ada katanya itu sangat membantu. Tidak ada ya. Adanya. Hi, how are you? Tengkorak ini dan si kampret ini. Enggak ada apa-apa. Ya sudahlah ya. Let's go. Kita kembali ke mobil kita. Mobil gua di mana tadi ya? Di situ, cuy. Fandango. Kita ke tempat selanjutnya, cuy. Wih, dia ada apaan tuh? Wih, permisi semuanya. Numpang lewat, kawan. Waduh. Mobil gua belum cukup kuat ya kan. Nabrak 3 zombie. Kecepatannya hilang. Wih. Permisi semuanya, saya mau ke tempat selanjutnya. Oke, ini dia tempatnya, cuy. Kelojotan loh. Cukup kuat juga anda ya. Sabar.
belum tahu lo ya, nih gue bakar lagi, gue setrum lo semua lo. Nih. Oh, gue belum tahu lo ya, gue kasih sledingan maut. Mantap lo, mantap. Tidak bisa. Wah, ada yang gede nih. Kalem dong. Sabar. Boom. Ini meledak. Dor. Yey. Tuh makan tuh teman lu sendiri tuh. Makanya. Kok banyak nih. Yey. Mau kemana om? Waduh, rombongan nih. Sabar. Gua pakai beginian aja. Itu dia boy, muter dulu gua. Mana lagi sini? Gak ada. Gua kasih. Waduh, langsung kena gua cu. Sabar. Woi, kalem. Santai. Edan, udah tinggal dikit ya. Kecerak lo. Boom, enak lo. Ayo. Kamu belum tewas ya? Dor. Nih, gua tembak pala lo ya. Tewas kan, banget. Belum tahu crossbow gua tampan kayak gini ya. Ambil dulu dong. Dah, dapat cuy 298. Lumayan kan? Banget. Beraninya keroyokan. Atuh-atuh dong. Yang ini belum tewas yuk. Ngerangkak doi. Waduh. Untung aja. Agak kaget gua. Loh kok heatwave gua tadi dibuang ya? Wah, koplak juga. Untung aja gua nemu lagi. Kalau enggak, kan gua mesti bikin lagi, cu. Iya, tadi barusan gua buang ya? Wah, koplak, cu. Untung nemu lagi. Sial. Oke, lanjut. Ini di sini nih tempatnya nih. Waduh, kok ada yang gede? Wih. Santai, Bung. Cus. Gak kena. Iya. Boom. Gak kena, cu. Wih, gila. Ini udah kayak mortar aja deh. Lemparin batu sejauh itu. Cus. Mati kamu ya. Gua ajak duel sekali-sekali nih orang yang gede kayak gini nih. Ini loh. Ayo, jangan lempar-lempar batu aja bisanya loh. Ayo, duel sama gua loh. Lah. Gue yang tewas yuk. Mana tuh orang tuh? Belum tahu. Gue jatuh gara-gara dia sial. Gue panah tuh si zombie kampret. Banget. Wih, santai dong ya. Boom. Aduh, sial gak kena lagi. Tidak kena kawan. Boom. 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 Yee. Boom. Boom. Yee. Waduh, pecah badannya tuh. Badannya. Armornya. Tinggal modar dikit lagi loh. Waduh, santai dong. Satu-satu. Satu-satu, Om. Gue lagi. Loh. Hilang, Cuk. Lah, dia modar, hilang. Bisa begitu. Wah, gak paham gue. Ambilin dulu nih panah-panah gue nih. Apa kamu, Om? Aduh, jalan udah ngesot begitu. Banget. Waduh, berasap. Gila, udah gak mandi setahun ya. Dimana nih tempat ntar dulu? Hah? Di bawah? Ini seriusan nih? Oke, let's go. Aloha! Tahu di bawah gini mah, gue gak usah lawan ya. Tinggal terjun aja gue ke bawah tadi. Wah, salah cu. Apa ini? Kayak gambar topeng ya? Atau gambar orang? Tapi kok, atau orang matahari? Kok kayak mukanya ada sudut-sudutnya gitu loh. Ngeri ya. Udah. Yuk, come on, kita menepi ya. Berenang-renang kita ke hulu.
Attila, I got a monolith. And? It's underwater, but I can see the remains of a painting. Iya, ini gambar nih kata dia. Kayak gambar kepala kata dia. Mungkin itu topeng kata dia. Mungkin, mungkin. Bagus, Mr. Crane. Udah, gitu doang. Jadi yang pertama ada gambar gunung, yang kedua gambar topeng. Max, kita bakalan naik mobil lagi. Mana mobil gue tadi? Mobil gue di mana nih? Mobil gue di mana nih? Mobil gue di mana nih? Ini dia. Dadah. Bye. Goodbye kawan. Yihu. Gajrug dan kuat lo ternyata nih mobil enggak gajrug gitu ya. Tahu gitu dari tadi gue gajrugin aja udah ya kan. Dan si boomer itu lagi. Oke, let's go. Kita ke tempat selanjutnya, cuy. Come on. Ini dia nih, cuy. Tempat selanjutnya kawan. Yang terakhir, tempat yang ketiga. Ada apa di sini? Ini adalah tempat. Oh sheesh, ada sesuatu. Saya mendengar suara kodok. Boom, tewas satu loh. Mana lagi? Ada lagi? Tak tempiling kamu. Oh itu dia. Boom, nah, tewas anda. Iya, ya, 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 ya. Ada lagi? Oke, nggak ada. Berarti tempat yang kedua paling ekstrim tadi ya. Gede banget gitu loh. Sampai tewas gue. Apa ini? Inspect the religious site. Attila, gue menemukan salah satu lagi nih. Apa yang lu lihat? Iya, ini batu yang besar ya. Ada gambar juga. Ada matahari di atas gunung. Terus ada kayak zigzag gitu. Amir dan... Oh ini, ada tulisan Amir dan Jasmine. Iya, 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 iya. Gila, ini kayak tulisan di bangku SD cuy. Kok di sini ada juga gitu. Apalagi nih? Lu harus memanjat katanya ke gunung yang tertinggi, Temple of the Sun. Apa itu? Di mana tuh? Jauh nggak tuh? Oh deket cuy. Di sini dia. Jalan apa naik mobil ya? Jalan naik mobil aja lah. Lebih enak naik mobil ya kan, lebih cepat gitu. Biarpun sebenarnya nggak cepat-cepat juga gitu. Kalau udah jauh sih. Geblek juga sebenarnya gitu kan. Cuman ya udahlah gitu. Mana sih tempatnya? Cuk, di mana, Cuk? Ini kah? Oh, ini nih. Apa yang lu lihat? Batu. Ya ini gua harus manjat nih. Gua udah memperingatkan lu kata dia. Ya memperingatkan sih memperingatkan Om ya, tapi manjat nih gitu. Hup. Weh, dan untung gue punya teknologi Batman. Lumayan gitu. Wih, ini benar-benar altar nih kayaknya nih. Tempat dia upacara gitu loh ya. Bukan upacara bendera, beda lagi. Upacara bendera biasanya Senin gitu kan. Pakai putih-putih gitu. Oke, apa nih? Iya. Gila, di sini mah kita parkurnya bukan di gedung ke gedung tapi tebing ke tebing cuy. Lebih ekstrim gitu. Tapi gue lebih suka dari gedung ke gedung sih. Oke. Okay. Everything's good I think. Oh my. Gila, kira gue bakal modar cuy. Wih, ada yang netes. Apakah ini air biasa? Iya. Yeah. Ini yang nantinya akan jadi stalaktit dan stalagmit sepertinya ya. Mungkin gitu loh. Ini lewat mana ya gue nih? Ini bener kesini gak nih? Wih cok. Wah gila hampir modar gue. Untung ada grapple. Kalau gak ada, udah liwat gue itu. Udahlah kita ikutin aja lah ya jalan sini ya. Hup. Lanjut cuy. Gimana manjatnya Mr. Crane? Lumayan. Jangan sekarang Attila ya kata dia. Salah satu gue aja lewat. Salah satu gue salah jalan, gue liwat nih kata dia. Seriusan cuy, jangan nanya dulu kata dia. Iya juga sih. Wih gila suara anginnya cuy. Angin di tebing tuh. Tuh, wih deh. Suaranya keren ya. Realistis gitu. Mantep, mantep, mantep. Doyan, doyan. Oh my goodness, hampir jatuh gue cuy. Gila. Gua jatuh jadi rempek udang ini mah udah. Ngeri. Nice. Wow.
apa ini? Sepasang. Oke. Wih, gila keren nih tempatnya. Mantap, cuy. Boleh. Hup. Nah, dulu nih kemana nih? Oh, ke sini. Hi, nggak nyampe. Lewat sini dulu. Baru kita ke sini. Ayah, wede. Kalau parkur-parkur gini mah udah lumayan gitu sih, kel keren nih kan. Udah lulusan dari Haran. Biasa parkur di sono gitu dia kan. Wih, gila gini gue lewat lembah begini kan. Ini baru namanya Ninja Katori lewat ini. Gila grapple gue nempel di situ, cuy. Untung bawahnya beginian. Maksud gue mau nempel di sini tadinya. Tapi ya sudahlah ya. Oke. Mana dia? Oh, kita udah di puncak. Mantap. Mantap sekali ininya, pemandangannya. Oke. Reach at the Temple of the Sun complete, dan sekarang kita harus ngecek Temple of the Sun. Gue enggak ngelihat ada kuil sih. Mungkin ini maksudnya kuil kali ya. Keren sih. Ini pohon keramat kayaknya, jangan-jangan nih. Mungkin ya. Lihat, bisa jadi sih. Apa yang mesti gua cek di tempat kayak ginian? Widih. Apaan nih? Ada gambar nih katanya, ada darah dan juga pedang gitu. Ada topeng enggak kata dia? Jadi gua harus cari topeng nih. Ini sangat penting kata dia. Topeng apaan? Jangan-jangan kita akan menjadi pahlawan bertopeng. Iya. Wih, ini ada lonceng, cuy. Wih, ada herb, cuy. Ambil dulu lah ya. Mayan. Ambil lagi. Di mana ada topeng, Ece? Wih, dia apaan tuh? Ini banyak tengkorak begini nih orang-orang. Zombie apa gimana nih? Oh, ini topeng. Tila, I found this hole with, I don't know, I guess there are offerings inside it. Yeah, ini kayaknya persembahan nih. Terus ada topeng juga. Apakah ini merah? Kalau merah ambil kata dia. Hati-hati. Iya, ini warna merah nih. Ada lagi nggak kata dia? Ada banyak barang nih. Enggak, itu udah cukup kata dia. Kayaknya lu harus kembali ke sini kata Mr. Green. Iya, ini kita jadi kurir cok di sini cok ya. Wih, ini bener nih buat persembahan cuy ternyata cuy. Yeay, ngeri. Let's go, kita kembali ke si Om Attila. Sabar, gue nge-heal dulu. Ini gue turunnya gimana ya? Gue turun ke sana modar gak ya? Pelan-pelan kali ya? Pelan-pelan. Lewat mana ya? Lewat sini cuy. Kita lewat pinggir aja udah. Mobil kita kan di situ tuh. Ya kan? Nah, lewat sini nih. Kalau gua muter ke sono jauh cuy. Ya kalau jatuhnya tinggal modar ya kan. Hip. Kok jadi ke situ sih kampret? Bukan ke situ. Waduh. Terselamatkan. Hip. Waduh, terselamatkan lagi. Biarpun suaranya udah kayak rengginang remuk ya, cuman kalem. Hip. Wede, edan. Ada model turun model gini kan? Wede. Edan. Di mana-mana grapple buat naik ya kan? Ini buat mudun. Ya, yang ada dipakai aja lah ya. Let's go cuy, kita balik ke si Attila nih. Kampret emang. Permisi semuanya, numpang lewat kawan. Widih, ini asap masih ada aja ya. Gak hilang-hilang gitu loh. Lu lihat yang gede masih di situ. Itu gedenya gede banget loh, gak salah gue bener kan. Nabrak tombok gue, kampret. Nabrak zombie bisa, tembok gak bisa ditabrak ya kan. Di sini temboknya terbuat dari beton baja. Gak bisa dihancurin gitu. Gile.
Ini lewat mana nih gue nih? Ditutup begini. Lewat sini, Cok. Ini perasaan udah dekat nih gue nih. Kalau udah lewat kayak gini nih harusnya udah dekat. Feeling-feeling gue ya kan. Nah, ini dia nih. Tuh kan, benar kan? Permisi. I'm coming home. Wih. Sip, gile. Sebenarnya keren ya lihat rumah di tebing ya kan, pinggir laut gitu. Wede. Agak ngeri sebenarnya. Tapi keren juga gitu kan. Cuman bukan buat tempat tinggal mungkin ya, kayak ya buat liburan gitu, enjoy gitu kan. Cuman ngeri juga sebenarnya punya rumah di tempat kayak gini gitu kan. Waduh. Kalau roboh nyilem udah ke laut. Ini rumah lampunya udah nyala juga masih gelap aja ya. Kurang lampu emang. Eh jangan pakai lilin om ya. Petromak gitu. Mana tuh dia tuh? Nah, nih. Topeng lo nih. Listen, the mother's obsessed with this prophecy. Oke, katanya the mother terobsesi katanya dengan profesi ini gitu. Pada saat kegelapan menuju ke bumi dan juga hewan-hewan liar dan akan menunjuk satu orang katanya yang akan mengsacrifice dan akan menerima cahaya. And his voice shall be the light and the healing. Okay. And he shall pass through the gates of death. Dan dia akan melewati gerbang kematian dan akan membawa hidup baru. Kok ngeri ya? Itu masa sacrifice kayaknya. Jadi kayak topeng seperti ini. Jadi iya, Mr. Kren. Jadi lu membantu gue banyak. Ada lagi enggak katanya? Gue harus menulis ini semua katanya. Gue akan memberitahu akolat katanya kalau lu membantu gua. Ya. Okay. Udah nih. Gitu doang. Gak ada lagi? Gak ada lagi om? Okay. Kalau gitu, saya keluar dulu dari tempat ini. Tidak ada misi lagi nih. Okay, kalau gak ada misi lagi, kayaknya gua bakalan jalanin misi biasa dulu kali ya. Gimana kalau kita menyelamatkan orang-orang sekitar? Siapa tahu ada yang butuh gitu kan. Sambil nunggu misi selanjutnya nih. Siapa tahu nanti nongol gitu misinya ya kan. Oke, mohon kita cari dulu orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan ya. Lewatin sini cuy. Dan rumput tinggi-tinggi begini kan. Minggir kawan. Waduh. Waduh. Lul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  santai. Aduh. Siapa nih? Ada yang datang kata dia. Tar dulu om, gue juga lagi dikejar-kejar om. Iya, gue gak bakalan ninggalin ya. Di mana tuh orang? Hah? Di sekitar sini. Di situ kah? Atau di sini? Di mana ya? Halo, om. Ada bocah juga, cuy. Siapa lu? Sabar gua tutup dulu. Biar enggak pada datang. Baru kita rusuh. Main nemplok aja kayak jamur. Ada lagi? Sini. Waduh, tuh ngapain tuh orang tuh? Kenapa nih? Attila katanya dia udah diam terlalu lama. Dia belum ketemu kata dia. Dia gak apa-apa kata dia. Iya, dia lagi ada penelitian gitu ya kan. Cari dia kata dia. Dia masih belum menghubungi kita kata dia. Oke, pastikan katanya dia udah beresin tugasnya. Akhtiham! Iya. Ngapain kamu? Ngapain banget? Waduh. Kesetrum lu kambing. Makan tuh senjata gua. Gile. Oke, sip. Om, gak apa-apa om. Waduh, sabar om. Saya orang, bukan zombie. Iya. Yeah. Edan, kamu sangat bersyukur sekali. Oke. Udah nih.
Kita gak ada apa-apa katanya buat ngasih ke lu. Paling enggak ini rumah ini udah kayak rumah lu sendiri gitu. Wede. Jadi safe house nih kan. Gak apa-apa. Wedan hero ya. There's a hero. Bukan ya, saya orang biasa ya, tukang yang benerin listrik, kadang tukang ledang juga gitu. Okay, let's go. Sekarang kita menuju ke si Attila ya. Baru juga gua tinggalin tadi kan. Dia udah minta di datengin lagi aja gitu. Kagok aja udah si Kyle Crane jadi satamnya dia kan. Baru juga gua pergi dari situ kan, udah suruh balik lagi. Masalahnya jalannya jauh bos ya. Butuh bensin nih gitu. Gak pakai permen gitu kan. Widih sabar. Hup. Okay. Kita nyampe boy. Kita naik sini dulu. Naik ke Wah lama udah naik ini aja lah. Jadi gue pengen naik itu terus lanjut gitu kan. Nah ini kita udah nyampe di tempatnya si Attila kembali ya. Mansion nih. Bolak balik udah gue kesini nih. Udah berapa kali gue ya? 3 kali gitu kesini. Gila bener. Ini tempat balik lagi kan. Baru ditinggalin kesini, suruh kesini lagi. Waduh. Nanti lain kali si Kel udah jadi satpamnya dia aja sekalian gitu. Jaga-jaga sekitar sini gitu kan. Halo, Attila. Si Attila katanya belum ngehubungin si itu cuy. Anak buahnya si The Mother itu ya kan. Makanya kita disuruh masihin, dia udah beres belum katanya ngerjain tugasnya gitu kan. Mana dia? Loh kok, apa ini? Kyle, apa yang sudah gue lakukan katanya? Oke. Ini akan memberikan jawaban terbaik kepada si The Mother apa yang dia cari katanya tentang penelitian gue. Sebagai entographer terkenal, asing. Gue datang ke Haran diundang oleh Colonel Wife. Terus Colonel The Mother, Colonel The Mother. Oke. Setelah beberapa lama katanya dia menjadi Amir dan Jasmine. Oke, yang ditulis di tadi ya. Sebuah perkawinan pernikahan yang bahagia gitu. Oke. Oh, dan dia meminta katanya dia terus ada di belakang dia gitu. Dan dia di si oh. He gave me something that I was supposed to pass to her only if her state of mind after this tragedy didn't raise my concern. But I never saw her again. Tapi dia tidak pernah melihatnya lagi. Aku merasa katanya gua tuh ditolak dan ditinggalkan katanya. Tapi lu katanya lu tuh berbeda kata dia. Lu ada kesempatan buat bertemu dengan dia gitu. Si The Mother itu mungkin ya. Aku harus meninggalkan kolonel katanya. Ingat kode ini. 2519803. Kode apa itu ya kan? Aku minta maaf atas semua kesalahan yang telah dilakukan dan aku meminta permintaan maafmu. Oke. Kemana dia? Tuh, katanya dia tuh datang ke sini tuh karena undangan dari si ini loh, siapa namanya si kolonel dan ya kolonel sama istrinya gitu. Ini masalahnya istrinya itu si The Mother itu apa gimana maksudnya? Gua agak kurang paham juga gitu ya kan. Oke, jadi si kolonel itu katanya berubah, digigit jadi zombie ya. Tuh, dia diserang tuh katanya dia di si orang ini tuh si entographer ini tuh katanya melihat si kolonel itu katanya digigit gitu. Dan dia pengen si orang ini tuh tetap di belakang dia gitu, tetap sama dia lah gitu. Gua pikir tuh dia bakalan minta si orang ini tuh, si kolonel tuh minta orang ini tuh buat mengakhiri penderitaannya gitu. Ternyata enggak gitu kan. Ternyata dia malah memberikan sesuatu yang seharusnya diberikan kepada si istrinya gitu. Oke. Tuh, tapi ternyata dia malah gak pernah ngelihat si istrinya lagi gitu. Oke. Tapi itu kode apa ya? Gak paham juga gue. Enggak, yang jadi masalah tuh jangan-jangan si kolonel dan istrinya itu adalah ya maksudnya istrinya itu adalah The Mother gitu. Dan si kolonel itu adalah orang yang digigit zombie. Dan si The Mother-nya itu adalah si istrinya si kolonel. Mungkin.
Oke, sekarang kita harus cari si Attila ya. Di mana nih? Di map sih dia di bawah. Mana dia? Halo, Om. Permisi. Dia masih di bawah, cuy. Oh, ini kayaknya di basement waktu kita pertama kali kesini kali ya. Mungkin. Soalnya di map dia ada di bawah, cuy. What the? Hey. Ngapain dia di sini? Om. Bangun, Om. Wah. Attila, what the fuck have you done? Dia tewas, cuy. Hey, it's Kyle Crane. I'm out of Attila's house. Gua di rumah Attila nih. Gimana kondisinya? Wah, memprihatinkan. Ngeri. Iya. Dia kill himself sambil pakai topeng kata dia. Topeng apa? Topeng merah. Yang gua nemu di Temple of the Sun. Waduh. Dia tuh memperalat lu, keren katanya. Hah? Kenapa? Untuk mencari topeng ini katanya. Kita tahu tentang ini kata dia. Ini bukan tugasnya, keren katanya. Attila tuh sakit kata dia. Iya, memang dia sakit kanker ya. Oh, dia tuh pengen itu loh. Iya, jadi sacrifice gitu. Tuh, dan dia bisa melewati Gates of the Dead itu yang diceritain sebelumnya dan akan mendapatkan hidup baru gitu kan. Ya ini artinya tuh dia suicide gitu kan sebenarnya. Sacrifice gitu loh. Ambil topengnya katanya. Dan cari buku yang ditulis sama si Attila. Dan bawa ke Jasir. Oke. Wah, tewas aja, cuk. Yeah. Om. Aduh, ada aja lu ya. Yang kayak gitu. Dengerin. Modar ente. Wah, kasihan, cuk. Siapa tahu gitu kan dia bisa ini gitu. Wah, kasihan bener. Udah kehabisan ide mungkin dia. Kasihan, cuk. Parah. Gue mesti nyari bukunya dia di mana lah gitu. Di mana dia nyimpan bukunya kan? Mana tuh buku tuh? Apa ini? Oh, notes ini mah. Bukunya di mana sih? Oh, ini nih. Ah, waduh, gue jadi naik meja ya kan. Udah kayak kucing. Udah lanjut, kita bawa dia ke si Jasir. Gila, dari sini ke si Jasir tuh lumayan jauh lagi ya kan. Gila, beneran gue di tempat ini sekarang nih pure ya. Di episode ini kita jadi kurir juga ya. Gila. Udah kayak paka ya. Ngantar-ngantar paket gak jelas gitu ya. Bukan paket tapi ini nganterin barang gitu ya. Sama aja sih ya kan, topengnya dikasih ke Jasir sama bukunya gitu. Sebelumnya kita disuruh-suruh sama si, siapa namanya itu tadi tuh, si Attila. Dianya malah tiwas kan. Ngapain kita tulungin kalau ujung-ujungnya tiwas gitu. Ah, cemacem ya emang tuh. Nah, let's go, come on. Kita berangkat ke si Jasir. Oke, finally kita sampai juga di farmnya si Jasir. Gila, udah jauh banget cuy jalan gua. Bener-bener kurir sejati. Tukang benerin listrik lewat. Tukang ledeng lewat. Tukang kurir. Yes. Jauh bener jalan gua cuy. Nah, ini deh nih. Sir, gimana Sir? Nih, gua kasih barang ini kasih acolyte ya. Ini sangat penting, betul sekali. Mereka udah kasih tahu. Bagus kalau udah tahu. Bagus. Itu dia. Oke. Sip. Thank you semuanya yang sudah mengikuti. Kita jadi kurir hari ini ya. Gile. Ternyata dia mengsakrifiskan dirinya ya. Tapi catatannya udah dibawa dan dikasih kasih Jasir apa yang sudah diteliti sama dia gitu kan. Oke, kalau gitu untuk sampai sini aja untuk part kali ini. Jadi sebenarnya kita sudah mengetahui bahwa apa ya, kita sedang mencari sebuah elixir ya, ramuan gitu buat menjadi penangkal para zombie ini gitu kan. Tapi ya begitulah, kita masih belum tahu selanjutnya seperti apa gitu kan. Jadi thank you semuanya yang sudah nonton dan juga thank you yang sudah kasih like seperti biasa. Kita bakal ketemu lagi di part selanjutnya. So I'm signing out and ciao.